Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Para pemirsa rahimakumullah, pada video kali ini kita akan mengurai atau menganalisa tajwid pada surah Al-Fatihah. Baiklah, langsung saja kita mulai ayat pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismi, ini bismillah ada lafdul jalalah didahului oleh kasroh. Ini dibaca tarkik atau tipis, jadi bacanya bismillah, bukan bismillah, tapi bismillah namanya tarkik, tipis. Bismillahirroh, ini roh, ada al, lam ta'rif, lalu di sini ada roh. Ini dinamakan bacaan idgham syamsiah. Alnya hilang masuk ke roh. Bismillahirroh, bukan hil roh, tapi hirroh masuk ke roh. Lalu ada Rahman, nah ini matobi, dua harokat ya, dua ketukan, dua hitungan jari. Bismillahirrahmanirrahim, ini idgham syamsiah lagi. Lalu khim, ini mad arid lis sukun. Nah, ini dibaca dua harokat bisa sampai enam harokat. Jadi kalau dalam kondisi cepat seperti sholat traweh, nah itu bacanya cukup dua harokat seperti matobi. Bismillahirrahmanirrahim. Selesai ayat 1. Ayat kedua, alhamdu. Oh, untuk yang ayat 1 ini ada tambahannya. Ini bismi. Nah, ini bukan kolkolah. Sin itu bukan kolkolah. Sering di sini bismil, nah, itu tidak boleh ya, tidak boleh ada pantulan. Bismil, nah, keliru. Yang betul bismil. Bismil bukan bismil. Ini juga alhamdu bukan alhamdu, nah, karena ini bukan huruf kolkolah. Bacanya alhamdu tanpa ada pantulan sama sekali. Alhamdu ini namanya idhar komariah, ada al, alam ta'rif bertemu ha. Ini dibaca alhamdu ya. Dibaca jelas alnya alhamdu, lalu hamdu mim bertemu dal, idhar syafawi. Alhamdu, alhamdu, bukan alhamdu, bukan ditahan dengung, bukan, jadi cukup hamdu, alhamdu lillahi, sama seperti ini tarkik dibaca tipis lafdul jadalah, lillahi ini dipanjangkan, lillahi, lillahi dua harokat. Rabbil, rabbil, ya ini idhar, idhar komariah lagi. Rabbil alamin, al bertemu ain, a mad tabi'i dua harokat, alamin mad arid lisukun. Ar-Rahman sama dengan ini idgham syamsiah, ar-Rahman man id mad tabi'i, lalu nirro idgham syamsiah lagi, khim mad arid lisukun. Maliki, ma panjang matobi dua harokat, maliki yaumiddin, middin idgham syamsiah, din mad arid lisukun, panjang bisa dua harokat, empat harokat atau enam harokat. Iyaka, iyaka, ya ini matobi dua harokat, iyaka na'budu wa iyyaka, sama matobi, nasta'in mad arid lisukun. Lalu ihdina, ihdina ini ihdinas, ihdinas ada lam ta'rif, al ada shad dinamakan idgham syamsiah. Ihdinas langsung masuk. Syurab matobi'i dua harokat, syurabul al-mustaqim idhar komariah,
Al-mustaqim, suratul mustaqim, untuk mustaqim mad arid disukun. Suratul ladhina, surata mad tabi'i, ya, panjang dua harokat. Ada alif, di sini ada fathah. Lalu di sini suratul ladhina, nah ini mad tabi'i lagi. Ada ya sukun, ada kasroh. An'amta, an'amta, an, ada nun sukun bertemu ain, namanya idhar halki di bahasa jelas. An amta, ini ada mim sukun bertemu ta, idhar syafawi jelas. An amta tidak boleh di ikhfa syafawi atau ditahan lama-lama. An amta, nah, tidak boleh ya. An amta alaihim, alaihim mim sukun bertemu ghain idhar syafawi lagi. Alaihim ghairil, alaihim ghairil, jangan sampai ditahan. Alaihim ghairil, nah, jangan sampai dengung ya. Alaihim ghairil, ghairil ada lam ta'rif bertemu mim idhar komariyah. Ghairil maghdub, maudhubi matabi itu panjang dua harokat. Maghain bukan kol-kolah ya, jadi tidak boleh mantul, tidak boleh maghdubi, cukup maudhubi, maudhubi bukan maghdubi. Alaihim, alaihim mim sukun bertemu wawu. Alaihim man sukun bertemu wawu idhar syafawi lagi. Alaihim wala, jangan sampai dengung. Alaihim, nah, cukup alaihim wala. Wala do, ini ada lam al, lam ta'rif bertemu bot, bacaan idgham syamsiah masuk. Wala, wala do mat tabi bertemu tasdid dalam satu harokat, namanya mad lazim musaqqal kilmi, bacanya panjang 6 harokat. Dhallin, nah terakhir dhallin mad arid lisukun, bisa 2, bisa 4, bisa 6 harokat panjangnya. Demikian adalah tajwid singkat dari surah Al-Fatihah. Oke, kita lanjutkan ke bacaan Al-Fatihah. Ini di layar sudah tertera ayat 1 mulai bismillah sampai ayat 7. Walabbolin. Yang sering terjadi kesalahan ini terutama pada ayat ke-5 bila disambungkan dengan ayat 6. Jadi kalau berhenti normal, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinash shiratal mustaqim. Nah, kalau ingin disambung bagaimana? Kalau ingin disambung, ini banyak yang terjadi kesalahan di sini. Nyambungnya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinash-shiratal mustaqim. Jadi ini dibaca nuh langsung disambungkan ke ha sukun, ha yang mati. Jadi nasta'inu ihdinas. Nah, yang sering terjadi kita dengar di masjid-masjid menyambungnya nasta'inu ihdinas, nah, itu keliru. Jadi untuk wasol ini bunyi ih pada hamzah ini harus dihilangkan. Jadi nu ini langsung masuk ke ha, nasta'inu ihdinas, bukan nasta'inu ihdinas, karena di sini ada hamzah wasol, hamzah penghubung, di mana kalau ini disambungkan maka dia tidak berfungsi. Harokannya bukan ih lagi tapi nasta'inu dinas. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'inu dinas-siratal mustaqim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'inu dinas
Syiratal mustaqim. Sekali lagi, nasta'inu ihdinas, bukan nasta'inu ihdinas. Nasta'inu ihdinas, bukan nasta'inu ihdinas. Kesalahan yang kedua, tapi ini jarang, tapi masih ada juga yang salah-salah begitu. Jadi ayat 1 ke ayat 2. Bismillahirrahmanirrahim. Normalnya kalau berhenti seperti itu. Lalu dilanjut alhamdulillahirrabbilalamin. Nah, tapi kalau disambung jadinya seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Jadi bukan Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Itu salah ya. Jadi yang betul Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdu, alnya dibuang, bunyi alnya dibuang ya, karena ini ada hamzah wasal. Jadi mi langsung ke masuk ke lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdu, bukan Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdu, itu kalau wasal ya. Kalau berhenti ya berhenti di sini rahim berhenti. Mimnya disukun, ambil nafas. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, berhenti. Mimnya sukun. Lalu, alhamdu. Jadi, jangan setengah-setengah ya kalau baca Al-Fatihah. Di sini statusnya harus jelas. Kalau wakaf ini berhenti. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, berhenti. Wakaf sempurna. Lanjut. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kalau lanjut, ya lanjut. Ini dibunyikan mi. Lalu dimasuk ke al, jadi Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ya, jangan sampai Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Saya kira itu ya dua kesalahan yang sering terjadi. Untuk yang lain-lain bisa diikuti saja panduan ini, yaitu alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim. Itu kalau mau wasal ayat 2 ke ayat 3. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahman. Jadi bukan alamina arrahman, tapi alamin arrahman, bukan na arrahman. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahman, bukan begitu, tapi langsung alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim. Nah, itu kalau ayat 3 ke 4 arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Ini insyaallah sudah pada betul semua. Ar-Rahmanir-Rahim maliki yaumiddin. Yang salah itu begini. Ar-Rahmanir-Rahim maliki yaumiddin. Nah, mimnya ini tidak terbunyikan. Ar-Rahmanir-Rahim maliki yaumiddin. Seharusnya Ar-Rahmanir-Rahim maliki yaumiddin. Atau kalau mau berhenti, berhenti. Ar-Rahmanir-Rahim maliki yaumiddin. Bukan Ar-Rahmanir-Rahim maliki yaumiddin. Jadi itu korupsi satu mim. Ar-Rahmanir-Rahim maliki yaumiddin. Nah, itu untuk wakaf ayat 3 ke 4. Lalu ayat 4 ke 5 dibaca sempurna juga. Maliki yaumiddin iyyaka na'budu. Jadi ini in iya tetap dibunyikan karena ini bukan hamzah wasal. Maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinash shiratal mustaqim. Ayat 6 ke ayat 7 ihdinash shiratal mustaqim shiratal ladzina, maknanya dibaca sempurna. Lalu si ihdinash shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
dhalin. Jadi itu panduan wasol surat Al-Fatihah. Jadi untuk nyambung terus surat Al-Fatihah. Kalau wakofnya insya Allah sudah bisa semua. Tapi yang lebih penting dari itu adalah makna dari surah Al-Fatihah ini. Jadi jangan sampai kita sholat tapi statusnya orang lamun. Jadi tidak tahu apa yang dibaca, tidak tahu artinya, tidak tahu apa yang dikomunikasikan dengan Allah Subhanahu wa taala. Ketika seorang sholat kemudian baca Alhamdulillahirrabbilalamin, segala puji milik Allah, itu dijawab oleh Allah. Jadi Allah mengatakan hambaku memujiku. Jadi ketika kita membaca Alhamdulillahirrabbilalamin, segala puji milik Allah, nah Allah menjawab, kita harus merasakan bahwa Allah menjawab bacaan kita. Allah mengatakan ketika kita sampai sini Alhamdulillahirrabbilalamin, oh hambaku memujiku, itu Allah menyahut seperti itu. Ar-Rahmanir-Rahim, sama Allah mengatakan bahwa hambaku memujiku. Maliki Yaumiddin, maliki penguasa Yaumiddin. Jadi kita mengucapkan bahwa Allah adalah maliki Yaumiddin, penguasa hari pembalasan, pemilik atau yang merajai, yang menguasai hari akhirat. Kalau sudah kita baca ini, kita renungi maknanya, maka Allah menjawab hambaku mengagungkanku, mengagungkanku. Jadi kita rasakan bahwa Allah menjawab apa yang kita pujikan kepadanya. Maliki yaumiddin. Mungkin bahasa kurang lebihnya tuh hambaku mengagungkanku, begitu kata Allah. Lalu ketika kita membaca surah kelima iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyaka hanya kepadamu ya Allah kami beribadah, kami mengabdi, wa iyaka dan hanya kepadamu nasta'in, kami mohon pertolongan. Di sini Allah mengatakan ini adalah antara aku dan hambaku. Jadi yang iyaka na'budu ini kita untuk Allah, wa iyaka nasta'in dan hanya kepadamu kami mohon pertolongan, ini untuk kita. Jadi di sini Allah mengatakan wa li 'abdi ma sa'ala, hambaku akan mendapatkan apa yang ia minta. Maka ketika kita bilang di sini nasta'in, kepadanya kepadamu kami mohon, maka kita hadirkan di dalam hati apa yang kita butuhkan. Iyyaka na'budu hanya kepadamu ya Allah kami beribadah, wa iyyaka dan hanya kepadamu nasta'in, kami mohon pertolongan. Kita hadirkan di sini apa yang menjadi hajat kita. Karena Allah sudah berjanji, ini adalah antara aku dan hambaku akan mendapatkan apa yang ia minta. Ihdinas siratal mustaqim, tunjukkanlah kami siratal mustaqim, jalan yang lurus. Kita mohon kepada Allah agar ditunjukkan jalan yang lurus, yaitu siratal ladzina an'amta alaihim, jalan orang-orang engkau beri nikmat. Ghairil maghdub, bukan jalan orang-orang dimurkai, waladdallin, dan bukan jalan orang-orang yang sesat. Jadi sampai di sini Allah mengatakan bahwa mohon maaf ya, ini ada hujan di luar. Jadi semoga tidak mengganggu audionya. Jadi ketika sampai iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, yang artinya hanya kepadamu na'budu, hanya kepadamu ya Allah na'budu, kami menyembah, kami beribadah, kami mengabdi. Wa iyyaka dan hanya kepadamu nasta'in, kami memohon pertolongan. Nah, ketika kita mengucapkan seperti ini kita resapi. Nah, di situ Allah menjawab. Allah berkata, ini adalah antara aku dan hambaku. Jadi Allah mengatakan seperti itu, dan untuk hambaku apa yang ia minta. Jadi ketika kita sampai di sini nasta'in, kami meminta pertolongan, hadirkan di sini apa yang kita minta, apa yang menjadi kebutuhan kita. Di situ Allah langsung menjawab, ini adalah antara aku dan antara hambaku, dan hambaku akan mendapatkan apa yang ia minta. Lalu kemudian ihdinas siratal mustaqim sampai terakhir waladdallin, ini jawabannya, ini adalah untuk hambaku, dan hambaku akan mendapatkan apa yang ia minta.
Kemudian kita tutup dengan bacaan amin ya Allah, kabulkanlah. Jadi artinya amin artinya Allahumma stajib, ya Allah kabulkanlah apa yang sudah kita minta di dalam surat Al-Fatihah tersebut. Demikian untuk makna dan terjemah surat Al-Fatihah bisa dilihat di Al-Quran terjemah ya. Yang terpenting bahwa Al-Fatihah ini adalah surat khusus untuk Nabi Muhammad SAW. Tidak ada seorang Nabi, seorang Rasul pun yang mendapatkan surat sehebat surat Al-Fatihah. Ini adalah surat terhebat yang diturunkan kepada Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Maka ketika membacanya, kita usahakan meresapi maknanya dan pahami artinya dan rasakan kehadiran Allah. Allah menjawab setiap kalimat yang kita ucapkan. Jadi ini ada sebuah kisah bahwa suatu hari Malaikat Jibril alaihissalam duduk-duduk bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tiba-tiba terdengar pintu langit dibuka. Mendengar itu Jibril menoleh ke atas. Kemudian beliau berkata, ini adalah pintu langit yang belum pernah dibuka sekalipun sebelum ini. Ini jadi pintu itu baru dibuka pada saat itu ketika Malaikat Jibril duduk bersama Rasulullah. Jadi pintu tersebut istimewa, baru dibuka pada ketika itu dan belum pernah dibuka sebelumnya. Kemudian turun keluar malaikat dari pintu tersebut. Kemudian Malaikat Jibril berkata kepada Kanjeng Nabi Muhammad SAW, ini adalah malaikat yang belum pernah turun sama sekali dan baru kali ini saja turun. Ternyata beliau adalah malaikat istimewa yang ditugaskan secara khusus dan belum pernah keluar sama sekali, belum pernah turun sama sekali kecuali pada hari itu. Setelah malaikat tersebut memberi salam, kemudian berkata, Abshir binuraini utitahuma lam yu'tahuma nabiyyun qablaka. Fatihatul kitabi wa khawatimu suratil baqarati lan taqra'a biharfin minhuma illa u'titahu. Abshir, bergembiralah wahai Muhammad binuraini dengan dua nur. Rupanya paket yang dibawa itu adalah dua cahaya. Binuraini utitahuma, yang diberikan kepadamu yaitu hari ini. Lam yu'tahuma, belum pernah diberikan sama sekali keduanya kepada nabiyun, seorang nabi pun qoblaka, sebelummu. Apa itu? Yaitu Fatihatul Kitab, yaitu surah Al-Fatihah, wa khawatimu suratil Baqarati, dan penutup surat Al-Baqarah, yaitu dua ayat sebagai penutup dua ayat terakhir surat Al-Baqarah, mulai amanar rasul sampai akhir. Kemudian malaikat tadi berkata lagi, lan taqra'a, sekali-sekali kamu tidak akan membacanya, biharfin, membaca satu huruf pun minhuma dari kedua cahaya tadi, illa wa'titahu, kecuali engkau akan dikabulkan permintaanmu. Jadi ini adalah perkataan dari malaikat tadi, bergembiralah wahai Muhammad karena hari ini engkau menerima dua buah cahaya yang belum pernah diberikan kepada seorang nabi pun sebelum engkau, yaitu pertama surah Al-Fatihah dan kedua dua ayat terakhir surat Al-Baqarah. Jika satu huruf saja dibaca maka doa akan dikabulkan. Maka tidak heran di majelis-majelis seringkali di perkampungan-perkampungan, di pedesaan-pedesaan sering kita mendengar ucapan Al-Fatihah. Itu adalah sebuah komando, artinya bacalah Al-Fatihah atau marilah kita baca Al-Fatihah. Jadi kalau di majelis-majelis sering kita menutup doa dengan bacaan Al-Fatihah, kemudian sedikit-sedikit Al-Fatihah, kemudian ada apapun sering ini Al-Fatihah ini dikomandokan untuk diucapkan, yaitu dengan bacaan Al-Fatihah, artinya baca Al-Fatihah atau marilah kita membaca Al-Fatihah. Dan di situ jamaah kemudian baca Al-Fatihah, sering digunakan untuk awal mula sebelum belajar atau untuk menutup pelajaran ini Al-Fatihah. Karena apa? Manfaatnya luar biasa, seperti yang disabdakan oleh sang malaikat tadi bahwa satu huruf yang dibaca itu akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala apa yang diminta. Demikian, semoga bermanfaat.
bisa menjadi amal jariah bagi kami dan memberi berkah manfaat bagi para pemirsa semua. Mohon maaf bila ada kesalahan dan mohon koreksinya di kolom komentar. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.